kita tim bantuan CSR Perkeso dalam untuk membantu masa banjir. Banjirnya sama ada daripada orang awam, masyarakat, orang berinsurans, termasuk juga anggota Perkeso. Saya sangat terharu dan berterima kasih kepada Perkeso. Dan saya tidak sangka Perkeso akan laksanakan ini kan. Sebab tu ni saya lagi seminggu saya kena pergi Perkeso lah ambil buluan susu dengan tempe. Tapi tak sangka Perkeso lakukan hari ini dengan orang yang ramai, ramai betul lah tangan. Kita telah pun menghantar kotak prihatin dan juga alat perubatan seperti pampers, susu dan juga alat-alat yang terutamanya yang rosak ketika banjir. Dan juga kita untuk makluman kepada semua OB yang terkesan kena banjir, terutamanya penerima-penerima faedah yang rosak barang-barang keperluan pemulihan yang kita bekalkan, kita minta diorang berhubung dengan pejabat Perkeso terdekat, terutama di Kelang, Putrajaya dan juga Petani Jaya lah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Taala kerana pada hari ini telah merezekikan kita dapat bersama-sama untuk menjayakan satu program CSR di Karak, di Taman Wijaya Karak pada hari ini. Jadi kita memilih Taman Wijaya ini di Karak ini sebab kita mempunyai anggota yang juga terkesan banjir ini, seterusnya pesara Perkeso dan juga OB Perkeso di sini. Jadi itulah, dan saya dipahamkan bahawa Taman Wijaya ini adalah kali pertama dilanda banjir yang besar ini, dan saya pasti mereka tak bersedia dalam menempuh keadaan bencana seperti ini. Jadi itulah sebabnya tempat ini dipilih dan juga melambangkan keprihatinan Perkeso, yang juga motor Perkeso itu prihatin, itu Perkeso itu prihatin. Jadi itu yang kita buat pada hari ini. Actually, I don't know that Perkeso will get out, and then got a lot of for the volunteers and I really appreciate what Perkeso done for the victims here. Penduduk di kawasan kita ini, iaitu kita sekarang berada di kawasan Taman Wijaya yang mana ada 180 rumah yang ada di sini tenggelam keseluruhannya, jadi menyebabkan kemusnahan harta benda lah bagi penduduk yang ada di sini. Saya berterima kasih amat sangat daripada ibu pejabat dan lebih faham yang telah yang menyalurkan semangat kepada pihak penduduk Wijaya di sini. Kami ucapkan ribuan terima kasih. Semoga Allah memberi rahmat kepada kita semua.